mengajak seluruh stakeholder untuk berkolaborasi sehingga pembangunan Jembatan Pandan Simo dapat dilaksanakan secara profesional, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Harapannya, Jembatan Pandan Simo tidak hanya menjadi penghubung antar wilayah, tetapi juga menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat pesisir selatan Yogyakarta dan menjadi wadah tempat berkumpulnya masyarakat lintas sosial, sehingga terjadi interaksi sosial yang intens. Bagi DIY, momentum groundbreaking hari ini bukanlah seremoni semata. Lebih jauh, groundbreaking kami maknai sebagai starting point atas suatu terobosan, menjadi awal lahirnya ide-ide kreatif inovatif. Saya optimis hadirnya Jembatan Pandan Simo tidak hanya menjadi modal mobilitas transportasi, tetapi juga menjadi konektor pengembangan sektor ekonomi, logistik, dan memacu pertumbuhan multisektor lainnya. Kita hidup bersama-sama untuk groundbreaking Jembatan Pandan Simo. Dimulai dari 3, 2, 1.